Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, kali ini aku mau bikin aksesoris dari manik-manik ya guys, buat anak-anak ya guys. Dan contohnya seperti ini ya guys. Ini yang udah jadi ya guys, sumeri yang aku pakai. Ini bando ya guys, terus ada gelang, cincin, kalung guys. Aku bikin 4 macam ya guys, bando, kalung, gelang sama cincin ya guys. Lucu kan guys? Dan di sini aku memerlukan bahan-bahan. Ini bahan utamanya manik-manik ya guys. Terus ada lem tembak, ada lilin sama korek ya. Terus gunting kecil, terus tali etalastik ya, ini tali etalastik. Terus ada pita, ini pita bisa digunakan pakai warna apa aja ya guys. Terus ada juga cantelan buat kalung atau cantelan buat aksesorisnya ya guys ya. Dan yang terakhir ini ada bando kawat guys, ini buat bando seperti ini ya guys ya. Oke guys, pertama-tama kita ukur pita ininya ya, tali elastiknya ya. Ini aku mau bikin gelang dulu ya guys. Untuk gelang kita cukup dengan ukuran 1 jengkal tangan ya guys. Seperti ini ya guys. Ini dilebihin dulu ya guys, dilebihin dikit ya guys, karena buat nanti ngikatnya. Oke guys, sekarang kita mulai. Untuk kalian yang sayang sama anak-anak ya guys, ini nih bisa ditiru ya guys. Kalian tinggal beli alat-alatnya aja guys, bisa dibikin sendiri di rumah ya guys dengan waktu senggang itu. Sebari ngajarin anak-anak juga bisa ya guys. Aku lebih suka kayak gini guys, hari-hari kosong aku kalau nggak gawe atau kalau nggak banyak waktu luang itu, aku masih mending diisi dengan kayak gini guys ya. Ini bisa dikasihin sama sanak saudara atau sama tetangga atau sama teman siapapun guys. Untuk anak-anak kecil ini pasti suka seperti ini guys. Ini sekarang aku bikin pakai ini ya, ini yang manik-manik dari bunga sama kepalanya bear ya guys. Ini udah cukup ya guys, segini guys. Ini suara TV-nya kencang banget ya guys. Oke, selesai guys. Nih guys, kita coba ya. Oh,
seperti ini hasilnya guys. Lumayan cantik ya guys. Oke. Ikuti terus channel kita ya guys. Jangan lupa untuk klik like, comment, subscribe, and share ya guys. Satu lagi aku mau bikin gelang lagi ya guys. Oke, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.